Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilan saya sebagai YouTuber pemula kemarin bulan pertama saya dapat uang 2.600.000. Terus bulan yang kemarin nih turun lagi 20.500.000. Nah, nanti bulan depan kira-kira 20 juta lagi karena $1.200. Itu sejak bulan pertama sudah dapat $50 bulan kedua, itu diakumulasikan bulan ketiga dapat $200 ya, ya 2.600.000 itu. Bulan keempat kemarin dapat saya 20 juta lebih, bulan ke depan kira-kira 20 juta lagi. Jadi gampang jadi YouTuber tuh. Subscribernya dari 38 subscriber ya. Kemudian dalam waktu 10 hari itu menjadi 24.000. Ya kan? Kan awalnya kan ini saya upload Rocky Gerung ini melawan pengkhianatan intelektual 24 Desember. Terus dalam waktu seminggu tanggal 31 Januari 2018 ya. Itu 5 bulan lalu tuh. Itu terus langsung 2.000 subscriber. Luar biasa ya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Terus saya bikin video ketiga judulnya Rocky Gerung Masuk Islam. Berapa subscribernya dalam 4 hari? Yang nonton 200.000 dalam 2.000, 200.000 viewers ya. Tapi kemudian jumlah viewer ininya, subscribernya itu naik dari 2.000 ke 24.000. Jadi 4 hari kenaikannya 22.000 subscriber. Kira-kira 1 hari itu berarti 5.000 subscriber baru. Gampang tuh jadi YouTuber. Enggak betul itu. Berapa gaji YouTuber pemula, kata ini generasi milenial, anak-anak muda yang menjadi YouTuber itu karena enggak tahu ilmunya, susah katanya. Gajinya cuma sebulan 78.000. Saya bulan pertama udah $50 itu berapa? Ya kan? $50 ya. Ya lumayan kan? Terus bulan ketiga jadi $200 ya, 2.600.000. Terus bulan keempat $1.400, 20 juta. Bulan kelima besok nih Mei, ngambilnya Juni berarti ya, tanggal 22 Juni itu $1.200 ya. Alhamdulillah. Jadi YouTuber itu satu kemungkinan untuk dakwah dan dagang dan bisnis, enggak susah. Ya, yang penting kontennya itu, kekuatannya di konten, di isi, dan juga lihat ininya, teknik produk life cycle ya. Sebuah produk itu pertama kan baru muncul, kemudian dia growth ya, tumbuh, growing, kemudian mencapai puncaknya, kemudian dia flat, kemudian akan decline. Nah, itu orang yang sedang growth itu siapa waktu itu? Rocky Gerung. Saya pakai Rocky Gerung mengomentari tentang Rocky Gerung. Kemudian gelombang pasang kedua, ketika Rocky Gerung itu sudah di puncak dan flat gitu pertumbuhannya, sudah nggak ada unsur apa kejutan-kejutannya. Nah, kemudian Prabowo yang mulai menyalip Rocky Gerung, gelombang pasangnya naik. Saya pakai gelombang pasang Prabowo Subianto. Nah, kemudian dalam waktu seminggu dari 50.000 subscriber, dalam waktu seminggu loncat menjadi 100.000 subscriber. Gara-gara bikin video-video tentang Prabowo. Jadi ada ilmunya secara marketing ya. Ya kalau anak-anak generasi milenial itu kalau pakai prank ya kelihatannya sih ini, tapi ya gitulah ya kan. Ya ilmu macam-macam ya. Jadi ilmu penting ya dalam itu. Kayak belajar lah ya kan. Belajar, saya bikin pelatihannya, beli dulu paketnya 200.000, pakai buku, ada bukunya, baru saya cetak tuh ya, 250 halaman, tambah DVD, isinya 30 tutorial cara bikin penerbitan, dan cara bikin YouTube yang efektif ya, konten YouTube yang efektif. Bagaimana kita mencetak 5.000 subscriber dalam waktu sehari, itu ada caranya, gitu. Kok ada caranya? Iya, alhamdulillah saya sudah praktek masalahnya. Sekarang subscriber saya itu dalam waktu 153 hari, sekarang nih hari Rabu kan, 153 hari, itu subscriber saya sudah 148.000. Berarti average rata-rata kan 1.000 sehari kan? Sehari 1.000 subscribernya. Jadi untuk mencapai, supaya dimonetize sama Google AdSense, itu kan harus 1.000 minimal ininya, apa, subscribernya,
dan watch time-nya 4.000 itu mudah bisa dicapai dalam waktu sebulan. Malah kasus tukang donat nih saya Yudi Pramuka bisa dicapai dalam waktu hanya seminggu itu 2.000 subscriber. Dari 24 Desember sampai ke 31 Desember 2018 itu kan 7 hari 2 video 1.000, 2 video itu mencetak 2.000 subscriber. Nah, terus video ketiga 31 Januari sampai tanggal 31 Desember sampai 4 Januari itu dari 2.000 subscriber loncat ke 24.000 subscriber. Jadi dalam 4 hari itu ada kenaikan 22.000 subscriber. Baru ya kan bahas lagi gerung tuh, gelombang pasang yang sedang naik. Jadi kita lihat-lihat dulu isu yang paling aktual apa. Kita menumpang di dalam, di atas gelombang yang sedang pasang itu. Sehingga viewer kita banyak, subscriber banyak. Jangan waktu Rocky Gerung itu lagi naik gelombang pasang dibicarakan banyak orang, tuh saya bahas konten YouTube ini bahas Roma Irama misalnya. Ya tentu secara marketing lebih menarik Rocky Gerung karena sedang hot ya, sedang panas ya. Gitu. Jadi ada caranya, nanti makanya ikut inilah ya, kita diskusi di pelatihan setiap Sabtu dan Minggu untuk membahas bagaimana meningkatkan penghasilan lewat profesi baru yang menarik, yaitu sebagai YouTuber ya, dengan cara masing-masing. Nanti ada pendekatan masing-masing, tapi mungkin kita harus temukan rumus utamanya bagaimana mencetak 5.000 subscriber gitu misalnya dalam waktu 5 hari atau dalam waktu sehari. Kasus saya ke sehari tuh ya kan, 1.000 sehari bisa. Sekarang kan average rata-rata saya punya subscriber baru 1.000 tiap hari, karena dalam 150 hari kerja 153 subscriber saya 148.000, mau ke 149, itu berarti kan average rata-rata sekitar 1.000 ya subscriber. Jadi bisa, enggak susah jadi YouTuber itu seperti dibayangkan oleh anak-anak muda yang apa menjelaskan perjalanan dia ya, jadi YouTuber dalam 3 tahun baru dapat 1.000 subscriber. Lama bener. Seminggu itu 2.000 subscriber saya itu ya kan. 10 hari menjadi 24.000 subscriber baru. Jadi bisa ya, ada rumusnya. Makanya inilah, dekat-dekat ke si baju biru. Baju biru. Saya pakai baju biru lagi ya. Ya itu satu. Setelah saya tinggalkan baju biru dalam video itu ya, selama tinggal baju biru, dan itu kan penontonnya banyak tuh, hampir 50 subscriber ya, viewers ya, lebih. Nah sekarang saya pakai baju biru lagi. Kenapa? Itu ada cara, itu yang di dalam marketing disebut shocking ya, keterkejutan atau unpredictable. Itu penting dalam membangun konten YouTube ya, supaya dapat subscriber banyak dan apa, viewers banyak dan penghasilan yang banyak dari dolar itu ya. Belajar makanya. Baca buku. Ya kita nanti insya Allah ketemu ya, kalau Allah izinkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.